Nasib sinetron Ikatan Cinta Season 2 disorot lagi efek Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apalagi, sinetron baru Amanda Manopo bareng Kenny Austin yakni Cinta Yasmin masih melempem. Seakan memberi harapan pada fans Ikatan Cinta, Official Klak Klik membuat novel dengan kisah baru tentang pasangan fiktif itu. Kisah cinta Aldebaran dan Andin kembali menyeruak di kala ramainya sinetron terbaru Amanda Manopo dengan Kenny Austin. Hal ini diketahui dari postingan Instagram @officialklakklik yang diunggah belum lama. Official Klak Klik membuat novel terbaru tentang perjalanan Ikatan Cinta. Novel tersebut diberi judul Ketika Cinta Kembali Ikatan Cinta. Dalam cover buku novel tersebut terpampang wajah keluarga fiktif Arya Saloka, Amanda Manopo dan Farah Sakila. Official Klak Klik tengah sibuk mempromosikan novel tersebut. Bahkan, mereka menyentil soal kembali bersatunya Aldebaran dan Andin. Stay di masa lalu ternyata gak buruk-buruk amat kok kalau endingnya emang bakal bareng lagi. Baca novel, Ketika Cinta Kembali, dan novel lainnya di KLAKLIKF dan klakklik.com sekarang. Tulis dalam caption dilansir banjarmasinpost.co.id pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Sontak para penggemar Ikatan Cinta jadi heboh atas postingan Instagram tersebut. Asa berlanjutnya Ikatan Cinta Season 2 pun kembali membayangi angan pemirsa. Maklum, banyak yang merindukan tayangan sinetron fenomenal Ikatan Cinta. Nur, Hikmah 47, Rindu Ma Ice, ALFAHRI Family, Arliana 0110, semoga ada lanjutannya lagi, Andin dan Aldebaran kembali. Maria 1008, lanjutin please, pasti seru tapi kali ini wajah mirip Andin jadi sosok yang gak suka Aldebaran karena udah punya calon suami hingga akhirnya ada kejadian besar yang telah membuka mata Andin untuk memberi perhatian pada Aldebaran. Sriyanti 9826, Ketika Cinta Kembali, hadirnya seorang wanita yang mirip Andin membuat Aldebaran kembali jatuh cinta lagi. Ditunggu banget nih. Ya Allah semoga best lihat mereka satu proyek lagi sinetron Ikatan Cinta akhirnya tamat. Dulu sinetron ini berjaya saat masih dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Sesuai jadwal, penayangan episode terakhir Ikatan Cinta pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.